Partai final Paman Birin Basket Competition tersaji Minggu malam. Dalam laga puncak tersebut, tim basket Sunday Morning harus bersua wakil Banjarbaru Spartans. Pertandingan tersebut menyuguhkan permainan apik kedua tim. Jual beli serangan hingga kejar-mengejar skor terjadi sejak babak pertama. Spartans yang menggunakan kostum merah tampil menyerang dan acap kali melakukan lemparan luar garis yang membuatnya meraih 3 poin. Tak mau ketinggalan skor, Sunday Morning merubah strategi bermain. Bermain cepat di babak ketiga dan empat, membuat Sunday Morning sukses membalik kedudukan hingga menyudahi perlawanan dengan skor 58-42. Keberhasilan Sunday Morning mengkokohkan posisi mereka sebagai klub yang layak diperhitungkan di setiap kompetisi. Harapannya kalau dari saya pribadi, untuk remaja basket kalbu apalagi yang paling pertama harus tahu yang diutamakan bukan skor yang tinggi. Kalau bisa adanya tahu terus-menerus biar bisa ada ke timnas dari Kalimantan Selatan. Jangan mau kalah sama orang Jawa. Itu aja. Hari ini yang luar biasa ternyata Paman Birin basketball competition ini animo generasi muda kita khususnya kita bola basket sangat luar biasa dan tentu kegiatan ini akan kita lanjutkan lagi, mudah-mudahan bisa jadi agenda tahunan dan kita siapkan, nanti mungkin kita siapkan juga pakai kelompok umur, mudah-mudahan ini bisa apa, bisa menjadikan basket ini bisa menjadi apa olahraga unggulan juga di Kalimantan Selatan. Raihan juara ini memang menjadi target Sunday Morning mengingat mereka telah menurunkan seluruh pemain terbaiknya. Nina Megasari, Duta TV Banjarmasin.